Halo teman-teman, oke, kita kedatangan game baru lagi ya. Dan gamenya adalah Dr. Stone Battleground. Jadi aku nggak pernah menduga sih kalau Dr. Stone ini bakal dibuat gamenya. Gamenya bakal seperti apa coba? Oke, nggak mungkin kayaknya kalau Battleground ya. Tapi judulnya Battlecraft sih kayaknya, ya Battle juga kayaknya. Battlecraft. Oke, jadi kalian bisa download di app ya teman-teman. Oh, nggak tahu di apa namanya, di tap-tap itu ada atau enggak, aku nggak tahu. Oke, kita langsung aja ya. Ini masih tutorial di sini. Iya, ada gacanya juga ternyata. Kita akan membangkitkan seseorang. Oke, jadi yang belum tahu animenya ya, kalian wajib banget nonton karena ini sih ada pengetahuannya juga sih, kalian bakal memberi kalian tahu tentang sains ya. Seru banget sih. Apa namanya? Kalau apalagi kalau kalian baca komiknya itu udah jauh banget. Kayaknya ini battle beneran. Ini aku bingung ya. Apa namanya? Battle ini gimana coba? Oh, di sini Senku sebagai support ya. Ya, jadi gini seperti itu. Jadi agak ngomong banyak ya untuk ceritanya di ini. Nanti mana spoiler bagi kalian yang pengen nonton. Cuma ini berbau sains banget teman-teman. Jadi bagus banget jika kalian tonton. Akan memberi ilmu juga. Kita skip aja ya. Untuk animenya baru season 2 ya teman-teman, kalau nggak salah ya baru season 2. Oh, ditarik. Oke, cerita dikit aja ya daripada nggak bisa ngomong. Gimana sih? Oh, ini buat ini ya. Oke, Loginarian. Jadi ceritanya itu ya adalah tiba-tiba dunia itu tiba-tiba membatu teman-teman, membatu dan semua orang jadi membatu. Cuma yang membatu itu cuma apa namanya? Cuma orang-orang aja ya, maksudnya manusia aja, untuk hewan enggak teman-teman. Jadi ada orang ini ya, yang pintar banget namanya Senku, yang ini rambutnya kayak sawi ini ya, itu bangkit sendiri dari pembatuan itu dan dia hidup, apa namanya, hidup di dunia yang ini, dunia yang sudah berubah banget. Jadi enggak ada namanya kota, semuanya tentang alam. Jadi lebih ke zaman sejarah lagi, zaman prasejarah lagi. Zaman dimana zaman batu lah ya, karena Dr. Stone ya zaman batu. Jadi dia udah mulai hidup
sendiri hidup gimana, bertahan hidup dengan apa yang ada gitu. Ini ada gajahnya ya. Ntar ini home. Ini gak ada. Kita klaim semua ya. Isip. Dapat 3.000. Ini kita gajah bentar. Kita sepuk ke aku. Oke, kita gajah ke aku. Yang ada ke aku ini bisa. Mau apa ini? Nggak bisa. Ini aja deh. Kita lihat, semoga aja dapat poin aku ya. Poin aku tuh yang cewek yang rambut kuning ya. Dia itu orangnya barbar banget. Ki rainbow. Ininya rainbow ini teman-teman. Tetesannya. SSR. Oke. Kita dapat chrome ya. Chrome. Buset karakter gitu aja SR gitu. Sama apa ada game masa diri gini nih yang suka gue ketemu dengan karakternya. 3 dapet game yang SR. Tadi battle nya dimana ya? Ya ini klaim. Klaim aja semua. Betulnya apa tadi ya? Ini bukan. Oh, bukan ya. Nah, ini dia. Kita tambah karakter. Dan tadi dapat Tsukasa. Ini kita dapat. Kita dapat apa ya? Enggak tahu kalau oh, dapat dia. Ini apa ya? Nah, ini. Oke. Kita langsung aja. Misete yaru yo. Kagaku no chikara o na. Tanoshii tanoshii jikken no jikan da. Ini suka sadu ya. Nah, tadi kan Senku buat support ya, support apa namanya? Bisa begitu ya tadi ya. Cuma Chrome ini enggak paham fungsinya apa ya. Oke. Clear. Nah, kita yang kedua. Kita langsung aja. Misete yaru yo. Oke, jadi gamenya rata-rata gitu doang ya. Karena emang menurutku Dr. Stone ini agak kurang cocok ya kalau dibikin game-game battle gini. Misete yaru yo. Kagaku no chikara o na. Eh, bagus juga sih ada yang mau membuatkan game-nya ya untuk Dr. Stone. Eh, lu lupa lagi. Jadi kita bisa bawa 6 orang ya untuk battle-nya. Oke, clear. Oh, tiap ini bisa dapat ini ya. Namanya 50 diamond. Cukup-cukup sih menurutku. Oke, kita klaim dulu. Oh, banyak loh, dapat 590 sekarang. Saya
Kayaknya masih bahasa Jepang ya, teman-teman. Kalau ini kayaknya mungkin seru deh. Jadi ini adalah yang atas, yang kiri atas ini untuk ini ya, progres desanya ya. Ini kayaknya untuk populasi deh. Nah, oke. Oh, jadi kita bisa buat ini ya, teman-teman. Benda-benda yang kita inginkan untuk membuat desanya itu tadi ya, bukan desa sih, kerajaan sens ya. Kalau di animenya itu mereka nyebutnya itu karena memang mereka ingin membuat kerajaan sens gitu. Jadi mereka itu membuat apa namanya, alat-alat dari awal lagi, teman-teman. Alat-alat dari ya macam-macam lah ya. Jadi mereka dari awal lagi, dari logam, dari besi, dari apapun itu, dari awal semuanya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah ya gamenya ya. Kalian bisa download di apa tadi, IQ app, dan untuk size nya sendiri nggak sampai 500 MB kalau nggak salah, teman-teman. Untuk di IQ app nya ya, untuk di apa namanya, di dalamnya sendiri kurang paham, kayaknya nggak sampai 1 giga deh. Karena kalau dilihat dari gamenya kayaknya cukup kecil ya, dari gameplay, dari itunya kayaknya kecil. Dan gamenya gacha. Untuk battle-nya jadi seperti itu tadi ya, seperti kalian lihat. Dan menurutku gamenya menarik, teman-teman. Aku nggak bilang bagus juga, nggak bilang jelek, cuma menurutku menarik aja. Cuma kalau dibikin game battle memang kurang ya. Ya karena ini Doctor Stone sendiri nggak cocok gitu kalau dibikin game battle gitu ya. Oke, jadi gitu aja ya untuk review dari game ini, dari Doctor Stone Battle Craft ya. Karena ada craftnya gitu, jadi kita lebih banyak craftnya karena animenya emang seperti itu. Jadi kalian bisa nonton bagi kalian yang belum nonton, karena ini bagus banget animenya. Jadi sekali lagi makasih yang udah nonton. Bye.